dibonceng sama Abah, eh. Maksudnya biar gak jalan kaki, Abah. Ini so cantik loh Wawa ini. Mukanya putih, giginya kuning. Fashion kan, itu satu selain aku beli emas, bukan sombong aku lo ya. Mana ada, ngomong kau kan. Aku dengar-dengar suara menggibah, seketika jiwa-jiwa menggibahku ini meronta-ronta gitu. Hei Bondon ha, pandai-pandai kali mulut kamu bilang kayak gitu sama aku kok ya. Kapan aku bilang, kesau kapan? Emang pantas kau dikeroyok, kau pulaan makan hak orang lain. Iya Bu, soalnya saya baru dipindahkan kerja di daerah sini, jadi saya nyari kos-kosan daerah sini Bu. Ibu, kira-kira... Mbak Yunining kenapa? Kok alatannya nggak denger? Kita tolong dengan ikhlas supaya jadi amalan kita di akhirat nanti, Kak. Gini dong ibu-ibu kalau dipanggil itu langsung datang. Kerjaan rumah dikesampingkan. Kerumut, kerumut, kerumut. Gitu. Susulah dia dulu ke Thailand. Tempat Kak Mumul aku mau cerita. Kok bersih nih dibuat Mumu? Kak Mumu! Apa Rid di belakang? Apanya Kak Mumu ini? Orang mau ke rumahnya kok malah diusir pula? Apanya kok Kak Mumu? Orang manggil kok malah kau usir? Mana ada kuusir kau lahek, ku bilangnya samamu di dapur di sini. Ah, aku mau cerita malah kau mau mandi, memang gak jelasnya kau. Memang sarap kau ya Rita, ku tunjang kau nanti, ngapain kau kesini? Gila kau ya kak, tak kau aja belum cerita, kok bisa tahu kau, suamiku di Thailand. Serah kau lah Rita, mau ngomong apa kau, mana ada aku bilang suamimu di Thailand, jangan kau buat aku emosi ya Rita. Makanya kakmu, kau dengar dulu ceritaku, jangan sok tahu kau. Memang gila aku rasa kau ya Rita. Kak. Aku udah perbisikan goib loh, katanya suamiku di Thailand. Hah? Iya loh kak, makanya aku besok mau berangkat ke Thailand. Oh iya kak, kakak punya obat kurap. Kemarin aku minta sama Isa yang gak dikasihnya. Kak punya aku rasa dia. Mana punya aku obat kurap? Ih makasih loh kak, baik kali kau. Hahaha. Ih aku bilang, gak ada obat kurapku, ngapain kau bilang makasih? Ini memang aku gak jelas, apa yang ku tanya kau jawab apa? Pihil aku. Pokoknya aku besok mau bikin ke Thailand. Ih, apapun mahal, beras mahal. Ayam pun makannya beras juga. Eh, kura-kura ninja makannya beras sekarang ya. Ih, kok gak enak perasaan aku ini. Apanya kau ya, makan beras lah, masa makan dedak. Ih, ternyata bener ya selama ini kok kura-kura ninja. Khawatir ya, bordir. Ada gosip. Gosip apa lagi? Kau lihat kemarin aku lari siang kan? Iya. Turun berat badan kuda lo. Turun berapa? Setengah on. Ya Allah, cuma setengah on aja nya. Paling keringat kelasnya itu yang keluar, berat badan kau nggak turun. Ya, tapi kan setidaknya aku udah usaha. Jadi cuma itu aja gosipnya, nggak seru kali pun, nggak ada yang lebih hot. Kau lah yang biasa tahu-tahu kecil hot. Eh ada loh Bor yang lebih hot lagi Bor. Apa? Kau tau anaknya si Salama? Yang perempuan gadis itu, udah keluar-keluar pakai celana pendek loh, Bor. Malam-malam ku tengok jam 12 pulang dia ku tengok dari sini. Kok ngeri kali? Itulah. Tapi maunya pakai jeblaknya. Kok jeblak, jilbab? Nah iya. Tapi banyak juga ayammu itu ya. Banyak lah. Kok riri-riri-riri? Kok kira ini bebek? Kan bebek itu. Ayam. Ih banyak lah ayammu. Kau jual nanti banyak duitmu pasti itu. Kalau ayam ini gak banyak duitku. Terus? Ayam kampus baru banyak duitku. Jadi teringat aku sama si Lala ini gara-gara si Rita ini ya. Udah dari lebaran dia gak pulang-pulang sampai sekarang. Di mana nak itu ya? Aku telepon lah dulu dia. Ih kok gak aktif pula ini nomor handphonenya ini. Apa ikut aja aku ke Thailand sama si Rita, aku cari dia di sana ya. Cuman itu memang adekku satu-satunya. Enggak, memang kurang ajar kali si Lala ini memang ya. Enggak ada diingatnya kakaknya di sini. Ikut aja lah kayaknya aku ya sama si Rita ya. Minjam saringan lah dulu aku tempat Kak Mumu nih.
Lamun, Lamun. Ada apa ya? Ada masalah dia. Kamu! Heh, kamu! Kok kenapa? Kok melamun kau? Eh, apa Is? Kau kenapa? Kok melamun? Itulah, gak tahu kenapa tiba-tiba aku teringat si Lala. Loh, kok bisa pula kau teringat sama si Lala? Gara-gara si Rita, tadi katanya dia mau ke Thailand besok. Jadi teringat aku sama si Lala. Oh ala kak, di mana rupanya dia? Entah, gak tahu aku loh Is. Ku telepon pun dia gak bisa. Gak tahu aku entah di mana dia. Ganti nomor kurasa dia kak, gak aktif tuh HP-nya. Makanya tadi waktu ku telepon itu, masa dibilangnya nomor yang Anda tuju sudah mati? Ini makanya rencananya nanti sama si Rita ini aku kayak mau ikut gitu ke Thailand, mau ku cari dia di sana. Ih, kak, Thailand itu kan jauh, belum lagi bahasanya. Emang kok bisa bahasa Thailand? Mana nomor si Lala nggak aktif lagi? Emang kayak mana kok nanti mau nyarinya? Itu juga memang yang kupikirkan. Tapi nggak apa-apa lah, satu minggu ku cari dia. Kalau nggak dapat ku satu minggu, aku pulang. Jadi sama si Rita kok pergi? Gak tahu aku, tapi kalau sama si Rita kan lumayan, lebih murah, hotel bisa bagi dua. Kalau enggak kami ngekos aja di sana. Ih kaulah, memang si Lala itu bandel kali loh, entah kemana pikirannya. Iya kan Is, aku pun dulu gak adanya bandel-bandelnya kayak gitu loh. Alah, kau bilang kau gak bandel, kau aja hamil di luar nikah, kau gak bandel pula kau. Ih. Ya nakalnya kayak gitu-gitu lah, kau pun kayak gak ngerti aja lah. Alah sama aja, mana ada bedanya. Yaudahlah nanti, pokoknya nanti kau berkabar-kabar aja lah sama aku. Ku pinjam dulu saringanmu, aku mau masak. Saringan? Nah. Ih jorok kali lah saringan kau kayak gini, masih kau pakai ini. Kau syukur masih dikasih pinjam. Yaudahlah pokoknya kau kasih kabar aku lah nanti ya. Ya. Ih, kok jorok kali lah saringannya ini. Kurasa Momo gak pernah pakai saringan ini. Dia nyaring kurasa pakai rambutnya kurasa nih. Males pula aku jadinya masak. Ih, ku telepon aja lah ibu-ibu sini kan. Biar ku kasih tahu dulu. Tapi jangan sampai tahu si Momo dulu ya. Jadi ingat kok masih dicampur. Apa itu kok enak kali? Ya ampun, kau pun ngeliat handphone di situ, apa nggak bergetar itu kau? Halo, halo Wak. Apa Is? Kau di mana? Tempat sini nih aku. Ngumpul tempat si Tati Wak, ada yang mau diomongin penting. Sekarang? Iya sekarang, cepet ya. Ya udah, iya. Ya. Ayo pergi sekarang. Siapa? Si saya suruh ngumpul tempat si Tati katanya. Mau ngapain? Gak tahu aku. Belum masak aku. Udah tinggal di sini aja. Udah ayo. Ih tunggulah Bor. Anak kali. Ah yaudahlah Pak si Tati lah aku. Ti. Apa Is? Ti. Apa? Adik mau aku bilang. Apa itu? Nanti dulu lah aku bilang, kau mas apa? Mbak Wan, mau kau? Mau lah aku buatin es ya. Iya. Si Bor sama si Nining dulu datang ke sini, nanti bakal bilang. Iya. Emang ada apa, Es? Kok kayaknya macam penting kali? Pelan-pelan lah, Bor. Apanya, Is? Duduklah dulu, Wak. Biar enak kita ceritanya. Iya. Duduk kesana, kau. Kau bisa pelan gak? Jangan sampai botak kau aku kikir ya. Bukan, gak bisa pelan-pelan kau. Ada apa sih? Kok goyang kali kayak stang beca? Eh, kalian tahu waktu aku ke rumah Kak Mumut tadi? Si Rita mana, si Rita? Oh iya, mana dia ya? Kau panggil lah, Wak. Dulu si Rita, Wak. Kesana, Wak. Eh, aku manggil si Rita. Betumbuk sama mu pun jadi aku. Yaudah, biar aku panggil dulu ya. Emang ada apa sih, Is? Kayaknya penting kali, penasaran. Tunggulah si Rita, biar enak ngomongnya. Esku mana, Ti? Oh, tunggu, lupa aku loh. Tati, kau udah gosip kau. Lupa kau segalanya. Mauan si Tati? Buk kangkung sawah ini. Rita, lala. Ngapain si Rita ini? Apa sih? Ganggu aja. Nggak sopan kau ya, kau pantatin pulang aku. Sini dulu kau, ada tukang babat ganteng. Di mana kak? Di mana? Di sana, makanya ayo lah. Ayo, cepat. Ayo. Sini. Besar kak. Nih, arang bunga anggrek udah kupanggil. Sana kau duduk bordir. Ini makan bakwan kelen. Disuruh dia pula aku. Apa ini?
Ini mana tuh bumbu ciri panya? Ini, nah. Ih, kayak gak liat jualan kalau. Aku es lah, kak. Es satu ya? Eh, kalian tahu, Kak Mumu katanya mau ke Thailand loh. Sendirian dia ke sana. Kasian aku nengoknya. Yuklah kita kawanin dia, yuk rame-rame kita ke sana. Ngapain dia ke sana? Mau jemput Lala katanya, Wak. Gila, kak, mana ada duit aku bikin ke Thailand sana? Ya sama aku lah, ngutang 30%. Iya, lo kata tibis kok baru aku. Apa sih kau? Ih, pinjam duit sama uang bulu pula. Ih, usah pala pun jadi. Yaudah lah, kau pinjam sama aku aja. Nanti kau bayarnya setengah aja. Gak ada loh, Wak, duit, Wak. Seperempat lah kau bayar. Eh, gak ada, Wak, duit, Bu. Yaudah, gak usah kau bayar, ih. Fix ikut, ya. Begitu ya Allah. Alhamdulillah. Makasih ya, Wak. Eh, entah kayak mana lah, kalender. Tadi aku di sini, entah apa yang kalian bahasin lah. Emang gak pada jelas, kalian. Mana tukang babatnya? Di Thailand tukang babatnya. Wih, kak, pas sekali lah. Aku ke Thailand juga cari suamiku. Tahu dari mana pula kau laki kau di Thailand? Jangan kau bilang sama si Momo ya, kita mau ke Thailand nyusul dia. Apanya kalian ini? Aku mau cari suamiku. Peka-peka kali kalian, kayak gini nih. Gak jelas, pulang aku. Gak dibayarnya ini. Minta lah. Ini bersedekah lah, Wak. Udahlah kok ribut-ribut sih kalian. Kau jadi kayak mana, Ti? Ikut enggak? Orang ini udah ikut. Ih, kecil kali lah itu sama aku. Tetap aja jualan ku lebih penting aku sana, jalan-jalan. Jadi udah fix nih kan, kita ikut semua kan. Biar ada kawan Kak Mumu di sana nanti. Tapi si Mumu sama cerita pergi duluan, kita belakangan. Biar kita kasih surprise dia nanti di sana. Udahlah Is, panjang kali pun kau ceritanya. Ayolah kakakku kita pulang kak. Ya Allah baik kali lo kakakku ini. Dibayarin aku ke Thailand. Yuk kak pulang. Manis sekali ya mulut kau kalau udah dibayarin. Ih biarin lah, kan yang kau kayak gitu agak dijilat dikit. Ya udah ayolah Seriti. Ya ayolah kak, kok Seriti pulang. Mukamu mirip sama Seriti yang kemarin itu. Seriti, yuk kak pulang kita yuk kak. Yuk. Loh, ini enggak kalian bayar. Kalau udah catat dulu itu. Ih. Emang berapa hari kita di sana, Is? 7 hari sih kata Kak Mumu. Kau siapin aja lah bajunya. Yaudahlah aku pulang dulu lah ya, Ti. Jadi kalian gak ada yang bayar ini? Yaudah kau catat aja lah utangku lah. Baik kali lah kakak. Nanti kau bongkarkan isi lemariku, kau bawakan semua ya. Iya. Plastik dandangku nanti kau bawakan juga. Iya. Ya. Ngapain dia ke Thailand bawa-bawa dandang? Mau masak pesta dari sana gila-gilanya. Kakakku tunggu. Tempat cerita lah kok, biar ku bilang ke Thailandnya kami sama berdua kan lumayan hemat. Sabar ya nang, besok udah ada. Tenang aja. Rita! Rit! Sayang. Genderuwa! Aku gak ada di muka di Banggoye. Kok dibilangnya ini pula aku gondoruo? Rita laki-laki. Sini. Kau nya Kak Mumu mana? Sini kau dulu, sini duduk. Oh kau kak, mirip kayak kau sama genderuwo penjaga Banggoye itu. Ku botak kepalamu nanti ya Rita. Ada mau kubilang samamu. Iya kak, tadi aku ditarik-tarik sama si Bordil. Dibilang sama si Bordil katanya ada di situ tukang babat ganteng kan. Ya udah ke situ lah aku, banyak kali orang itu dukung. Kurasa mau ikut orang itu ke Thailand sama aku. Gak urusan ku itu. Kurasa orang itu mau nengok rawa-rawa aku yang baru kak. Soalnya sekarang ku buat model piramid. Aku gak peduli ya Rita mau rawa-rawa kau bentuknya kayak Monas, menara kembar, kayak singa muntah, mampus. Kau gak peduli aku. Makanya kak, punyamu itu dipangkas biar gak gimbal. Ih memang ya si Rita ini, sini. Kau kapan mau ke Thailand? Eh, mau ikut kau kak? Iya. Ya udah sama lah kita besok kak. Iya kau cari-cari tiket ya. Aman itu nanti anggota kau kusur nyari. Cari yang murah bilang. Iya tenang. Ya udah besok cari yang tiket pagi ya Rita. Aku pulang dulu siap-siap ya. Ya besok pagi ya. Keesokan harinya. Ih udah gak sabar aku ketemu sama lakiku. Oh. Kamu, ayo. Eh udah siap, bentar ya. Ih yang gilanya kau ini yang Mumu ya. Apa ditanya jawab apa kau, cepatlah. Roma, ibu pergi titip Bobo ya. Ayo. Yang ngapain kau? Hari berkali kau titip bener. Udah pergi Kak Mumu sama Rita. Ti!
Hati-hati. Ayo cepat. Udah pergi orang itu. Tunggu, tunggu, tunggu. Yuk. Anjing ini. Ning. Ayo, udah dicememes aku sama pilotnya. Nanti kita ketinggalan sepawah. Ayo, ayo, ayo. Bentar, Wak. Tutup pintu dulu. Ayo. Si Kestrel kau tutup di dalam? Enggak, sama bibinya dia aku tinggal. Eh, jendelamu itu kebuka. Kau tutup dulu sana, cepat. Udah, udah siap kelet. Ayolah. Ayo. Yaudah, yuklah. Eh, kakak aku sama aku lah. Ya, ya. Kakakku udah sarapan tadi? Udah. Ya Allah, nanti masuk angin loh, Kak. Iya, udah sarapan lah. Sini lah, biar aku bawain lah, capek. Bosan, nanti berat. Ih, kakak udah kan udah baik sama aku. Sini, biar... Aduh. Kok kenapa? Kok kenapa? Aduh, handphoneku bunyi.